di biru dan merah ya. Itu pola yang saya pakai tuh. GE itu sama dengan genap, GA itu sama dengan ganjil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video ya teman-teman. Perhatikan kartu yang diangkat bandar. Nah, itu 5 sama 9 ya teman-teman. 5 sama 9. Nah, pola yang kita pakai tadi 5 sama dengan ganjil, 9 dengan sama dengan ganjil. Ganjil-ganjil sama dengan biru ya teman-teman. Ganjil-ganjil sama dengan biru. Jadi teman-teman matanya harus jeli ya teman-teman. Ini nanti kita ulangi lagi ya teman-teman. Ganjil-ganjil sama dengan biru. Nah, keluar biru kan teman-teman. Oke ya teman-teman. Kita perhatikan sekali lagi ya teman-teman. Yuk kita perhatikan kartu yang diangkat ya teman-teman. Nah, yang diangkat itu 1 sama 7 ya teman-teman. 1 sama 7 itu sama dengan 1 ganjil, 7 ganjil. Ganjil-ganjil sama dengan biru ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kita di sini ya teman-teman, mata kita itu harus jeli ya teman-teman. Nah, biru kan teman-teman. Jadi teman-teman, video ini saya buat untuk subscriber saya yang nanya, "Bang, buat pola atau trik di biru dan merah lah, Bang," katanya. Jadi inilah saya buatkan pola dan trik untuk di biru dan merah. Jadi begitu ya teman-teman, sesuai pengalaman atau trik yang pernah Bang Tayos lakukan selama bermain bandar QQ ya teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau request, tapi jangan yang berat-berat lah. Ada yang request minta twins Batmax, waduh gitu kan. Takutnya bukan apa, down duluan Bang Tayos. Di sini Bang Tayos pemain sekalian konten kreator kan gitu kan. Jadi teman-teman maklum saja gitu ya teman-teman. Kalau dulu saya on time 24 jam main bandar QQ ya teman-teman. Nah, kita balik ke game ya teman-teman. Perhatikan kartu yang diangkat ya teman-teman. Itu kartu yang diangkat sama dengan 3 sama 9 ya teman-teman tadi ya teman-teman. Jadi 3 itu ganjil, 9 itu ganjil. Ganjil-ganjil sama dengan biru ya teman-teman. Nah, kita tunggu ya teman-teman, apakah benar biru ya teman-teman. Ganjil-ganjil ya teman-teman. Oke, paskan teman-teman. Yuk kita perhatikan kembali ya teman-teman. Kartu apa yang diangkat oleh bandar ya teman-teman. Nah, itu kartu yang diangkat sama dengan 8 sama 9 ya teman-teman. 8 itu genap, 9 itu ganjil ya teman-teman. 8, 9, genap, ganjil sama dengan merah ya teman-teman. Di sini saya pakainya biru teman-teman. Jadi di sini memang butuh. Nah, takutnya jadi Bang Tayos di sini matanya agak kurang cepat ngeliat kartu itu. Jadi memang benar-benar kalau kita mau menggunakan pola ini ya teman-teman, trik ini. Jadi teman-teman itu matanya harus jeli ya teman-teman. Di situ tadi Bang Tayos silap gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau request tentang yang ada di bandar QQ boleh ya teman-teman. Nanti saya buat. Nah, untuk request di twin Batmax-nya itu teman-teman, mungkin Bang Tayos akan melakukannya langsung live ya teman-teman, di saat sudah mencapai 10.000 subscriber ya teman-teman. Di situ Bang Tayos akan pasang Batmax di twin menggunakan. Jadi di video ini teman-teman, jika ada kesalahan atau kekurangan 700 biru, dan pola ini bekas ranking koin itu juga enggak 100% bawa kadang-kadang dia work di ada room yang pas gitu ya teman-teman. Jadi jangan wah kalau pakai rumus ini menang-menang aja, enggak gitu ya teman-teman. Memang lebih banyak menangnya sih gitu kalau Bang Tayos pakai, tapi ya gitu deh, kadang-kadang kita enggak jumpa room yang pas. Nah, di video ini Bang Tayos jadi pas dapet Tayos nih, udah membuat dia yang cocok buat konten untuk teman-teman untuk requestan subscriber Bang Tayos. Bagaimana polanya dan triknya itu bisa di screenshot atau bisa dirombak-rombak oleh teman-teman sendiri. Soalnya kan pihak Dominonya juga kadang-kadang update
kadang-kadang dia roomnya beda gitu. Yang kita khawatirkan itu dia update ya teman-teman. Karena orang rata-rata itu ya teman-teman, kalau untuk main Bandar QQ hanya memperhatikan tren gitu kan, tren dan lain-lain yang ada yang tampil di situ. Nah, kalau Bang Tayos dulu selalu berpikir bagaimana sih ini polanya gitu kan. Kenapa itu aja yang ditunjukkan? Jadi Bang Tayos mencari-cari itu yang di luar dari fitur-fitur dari Bandar QQ. Nah, salah satunya ini ya teman-teman, sama rumus algoritma Six Twin atau rahasia Six Twin ya teman-teman, yang Bang Tayos buat itu dulu itu work ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang mencapai hampir 100%. Jadi untuk pola itu teman-teman, Bang Tayos ya riset sendiri, coba sendiri. Dulu Bang Tayos itu all out di Bandar QQ gitu ya teman-teman. Jadi semenjak maintenance itu memang sangat kewalahan dan banyak pembaruan yang dibuat oleh pihak Hack Domino. Nah, di sini teman-teman juga bisa pelajari ya teman-teman, di video ini kebetulan Bang Tayos ini menang-menang terus nih teman-teman. 90% menang teman-teman. Jadi Bang Tayos tadi bawa modal 5B, dalam 14 putaran Bang Tayos cuma kalah 2 atau 3 kali kalau nggak salah ya teman-teman. Ya begitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp atau Telegram Bang Tayos, ada di video-video Bang Tayos sebelumnya ya teman-teman. Itu grup itu Bang Tayos buat untuk wadah kita untuk bersosialisasi lah teman-teman, saling memberikan trik dan tips, ini JP-nya gimana atau gimana, saling sharing ya teman-teman. Kalau bisa di situ kita bongkar lagi algoritma Bandar QQ ini ya teman-teman, dan kita gaskan HDI sama-sama. Tonton videonya sampai habis untuk pembuktiannya, dan sampai ketemu di next video.